bikin. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Bejo Gaming Channel. Oke cuy, ya, di sini Bang Bejo sudah kembali lagi ke habitat cuy ya, yaitu di original server, dan tentunya Bang Bejo bawa commander favorit cuy, yaitu Tar Skill 3. Dan di sini Bang Bejo pengen challenge diri sendiri cuy ya. Nanti apapun kristalnya, kita kalau dapat kristal di fight box awal akan Bang Bejo optimalkan cuy ya, jadi combo terkuat insya Allah ya, kalau bisa cuy ya, sampai ini nanti bisa juara gitu cuy ya. Oke, buat teman-teman yang sudah support channelnya Bang Bejo, aku ucapin terima kasih, dan tentunya Bang Bejo tetap mendoakan cuy ya, semoga kalian sekeluarga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, amin. Dan yang baru gabung cuy ya, atau masih nonton aja dari kemarin, jangan lupa kalian tekan juga tombol like, subscribe, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar nanti kalau Bang Bejo upload video kalian tidak ketinggalan cuy ya. Oke, di sini awal Bang Bejo setupnya combo Lost Pegasus ya. Oke, di situ Aldusnya sudah nongol lagi cuy ya. Oke, tiga orang main Lost Pegasus. Ya karena menurut Bang Bejo combo Lost Pegasus ini untuk di awal enak banget cuy ya. Oke, terus dapat cuan cuy ya. Oke, tambah lagi. Ini tinggal si Irital sendiri. Ya, harusnya bisa cuy ya. Masih bisa menang. Oke, di sini duitnya Bang Bejo tambah jadi 17 cuy ya. Lah kemarin itu Bang Bejo itu baca komen cuy ya, tapi maksudnya di spam, katanya orang yang bermain, maksudnya orang-orang yang bermain Tar Skill 3 itu hanya orang-orang bodoh dan tidak punya skill cuy. Lah ini kalau menurut Bang Bejo ya, Bang Bejo kurang setuju cuy ya, karena apapun komandernya kita pasti ada sedikit skill cuy ya. Oke, masuk di fight box yang pertama, ada kristal gunner cuy ya. Oke, di sini saatnya Bang Bejo mulai challenge cuy ya. Pokoknya bagaimanapun ini kristal gunner ini harus kita pakai sampai ini game selesai cuy ya. Ya semoga aja Bang Bejo tidak tosen cuy ya. Oke, level 5 cuy ya. Ini si Claude udah nongol cuy. Lah ini hokinya udah 99% cuy ya. Jadi Bang Bejo ingetin sekali lagi, ini sudah nongol cuy ya. Nongol lagi si Claude. Gini cuy ya, Bang Bejo ingetin sekali lagi, kita bermain game itu butuh hoki. Jadi tidak semata-mata kita punya skill gitu, tidak cuy ya. Harus ada hoki. Oke, tinggal Baywan sama si Lancetot cuy ya. Wah, kena Shadow Giro-nya masih kuat cuy ya. Layla masih kuat. Oke, akhirnya tumbang juga cuy ya. Mantap. Oke, ada Roger. Waduh, sorry banget cuy ya. Bang Bejo masih terserang batuk ini. Aldus, waduh mantap cuy ya, Aldusnya dikasih Blessing Lost Pegasus. Jadi mungkin nanti untuk aktifin ke 6 gunnernya cuy ya, Bang Bejo tidak pakai si Papi Pranky. Gila cuy ya, ini terus dapat cuan. Mantap, tinggal Karin Tot sendiri ya, pastinya pecah cuy.
Tapi untuk sementara Babejo masih pertahankan si Papi Pranky juga ya. Tapi tentunya ini nanti tidak ke arah WM. Wah, di sini baru Bang Bejo yang udah level 7. Ini kurang 1 up lagi cuy ya, sudah di level 8 dan kita bisa pakai skill 3-nya Tars cuy. Oke, Aldusnya juga sudah nongol lagi cuy ya. Mantap. Langsung kita sikat. Ada badang cuy ya. Oke, badang kita pakai dulu. Nah, ini yang cukup bahaya cuy ya. Bang Bejo itu dapat sedikit info cuy bahwa untuk naik level itu di updatean terbaru kita harus maksudnya ada tambahan gold cuy ya. Jadi mungkin untuk user Tars ya kalian bakal panik cuy. Karena tidak semudah sebelum update ini cuy ya. Misalkan yang dulu itu up level 5 gol menjadi 7 gol gitu cuy ya. Ini kan lumayan kita mungkin agak kesulitan. Ini dan ini sudah terjadi di advance server cuy. Bang Bejo kemarin juga sudah mereview ya. Ya semoga aja ini yang update kagak jelas ini tidak terjadi di original server cuy ya. Biar kita itu yang user Tars cuy ya tidak merasa kerepotan cuy. Wah, di sini masih ada yang darahnya belum kurang sedikit pun cuy ya, masih di 100 cuy ya. Oke, ada Leslie, langsung sikat aja. Badan juga nongol lagi cuy ya. Wah, ada Getot cuy. Sorry cuy ya, Babejo tidak jadi ke Wesslernya, mungkin cukup 2 aja. Kita fokus ke 6 Gunner. Tidak jadi pakai si Badan cuy ya. Ini tinggal kurang si Patrick aja cuy. Wah, ini cuy yang darahnya masih 100 ternyata Laylanya bintang 3 cuy. Hanya beberapa detik ternyata Bang Bejo pecah cuy. Masih 59. Ini cukup aman cuy ya. Oke, masuk di fatbook yang kedua. Wah, ngeri cuy. Dominan S. Wah, diambil cuy ya. Tidak butuh blood armor. Di sini Bang Bejo ambilnya si Patrick cuy ya, biar langsung aktif ke 6. Oke, Leslie bintang 2. Wah, ada Patrick cuy ya. Ini kita harus korbanin si Roger dulu. Baru saatnya kocrot. Mantap, Layla bintang 3 cuy. Oke, untuk sementara ya kayak gini aja cuy ya. Tidak ada yang bisa kita masukkan lagi ya. Oke, HC bintang 3, mantap sekali ya. Cloudnya ulti masih cukup kokoh. Moskopnya sampai bingung cuy ya.
Oke, untuk power di sini masih dikuasai Bang Bejo juga ya. Oke, di sini getotnya juga bintang 2, Cok ya. Lah ini Bang Bejo tengok kok ada ini cuy ya, lawannya ini yang udah adu-adu ini. Kira-kira apa keras gitu, Cok. Oke, ada item Helcan dan Mirror Device. Ini kita butuh dua item ini aja, Cok ya. Tidak butuh kristal. Mending ambil Mirror Device sama Helcan Cast saja, Cok ya. Oke, Claude-nya kurang 2 biji ya. Semoga aja setelah ini trot 2 Claude gitu, Cok ya. Oke, ketemu combo mage. Jebret kena ultinya Getot, cuy, mantap sekali. Langsung rata, cuy. Tinggal 17, cuy ya. Kena 32 damage. Ini ngeri juga, cuy, yang darahnya masih 100 menang, cuy ya, masih menang. Oke, Claude kurang 1 biji, langsung kita klon aja, cuy ya. Mantap, di sini Claude-nya udah jadi monster, cuy. Wah, ketemu combo Archer, cuy ya, dengan evolusinya yang kiri, cuy. Oke, tapi kayaknya tidak terasa, cuy ya. Oke, mantap, Claude-nya ulti. Tinggal Wawan MKS, cok. Oke, Wawan double domi, cuy ya. Wah, langsung tumbang, cuy, balik ke lobby. Mantap, cuy ya. Jebret. Oke, mantap, di sini Beatrix-nya dapat blessing, cok. Beatrix-nya dapat blessing match era, cuy ya. Oke, ketemu yang darahnya masih 100, cuy ya. Ini setup ke Gunner Swordsman, cuy ya. Gunner Swordsman match era. Wah, ngeri juga, cuy ya. Oke, santuy, cuy ya. Masih 35. Wah, yang lawan mirror ternyata tumbang, cuy. Tinggal Baywan yang sama darahnya masih 100, cuy. Oke, kita di sini ambil slot aja, cuy ya. Lumayan ini bisa masukin hero untuk di awal, tapi kalau di nanti tetap aja tidak kepake, cuy ya. Soalnya Bang Bejo cuma pakai 7 hero ini. Nah, ini tadi Bang Bejo itu sekaligus mau bereksperimen, cuy ya, karena Bang Bejo lihat itu untuk tar skill 3 yang banyak pakai sinerginya itu Swordsman Match Era sama Norton Veil Necro, cuy ya. Jadi Bang Bejo pengen coba pakai Gunner gitu, cuy. Oke, ternyata Bang Bejo di sini mulai comeback, cuy ya, sudah bisa menang dan yang darahnya 100 tinggal 72, cuy. Enam Gunner, 6 match era, 4 Swordsman, cuy ya. Ini lumayan sakit, cok. Sama-sama punya 2 hero yang bintang 3, cuy ya. Waduh, kena ultinya Link. Oke, masih ada Claude. Ini Linknya tidak, wah, multi kesana, cuy ya. Oke, tumbang, tinggal Link sendiri. Bam. Setelah ulti ternyata Linknya meninggoy, cuy. jangkrik cuy. Jebret, mantap sekali. Di sini Beatrix-nya sudah bintang 3, cuy. Tapi untuk item masih Bang Bejo pertahankan di Claude, cuy ya. Tapi nanti kalau seandainya Claude-nya ini kurang worth it, cuy ya, kurang mantap, nanti bisa kita pindah ke Beatrix, cuy.
Untuk power beda tipis aja ya, beda 20 poin cuy. Oke, ada immortal. Mantap cuy ya, dapat immortal. Oke, di sini Leslie-nya juga mau menyusul kawannya cuy ya, sudah mau bintang 3, kurang 1 biji aja cuy. Waduh, untung si Claude masih punya immortal cuy, tapi tidak berfungsi. Oke Jo, santai, jangan panik, masih 8 cuy ya, masih dikasih satu kesempatan. Oke Leslie bintang 3 juga cuy ya. Oke, di sini saatnya Beatrix kita full item cuy ya. Untuk Beatrix yang paling mantap itu kita taruh di depan cuy, pakai shotgunnya ini cuy ya. Wah, sekali trot langsung rata cuy ya. Oke, Geto juga ulti. Beatrix mantap sekali cuy. Hayabusa bintang 3 cuy ya. Oke, kena ini shotgunnya si Beatrix, langsung meninggoy cuy, tinggal 44 cuy. Oke, Roger bintang 3. Aldo juga bintang 3 aja ya. Tinggal kurang si Getot, cok. Nah, ini nanti kalau si Getot juga bintang 3, mantap sekali, cok ya. Kalau dulu Beatrix ini enak ditaruh di tengah, cok ya, tapi untuk sekarang paling mantap itu ditaruh paling depan, cok. Nah, ini cok ya, sekali cerat Beatrix-nya ini musuhnya sudah kewalahan cuy ya. Oke, mantap sekali, tumbang jebret, tinggal 15. Wah, ini sampai ke fightbook lagi cuy ya. Wah, ada item HC lagi cuy ya, langsung sikat, mantap. Oke, dia ambil kristal astro, mungkin akan bikin link astro cuy ya, tapi Babjo sudah tidak panik cuy. Ini si Getot juga sudah bintang 3 cuy. Oke, di sini Babjo punya 7 hero bintang 3 dan powernya, ini rekor powernya Bang Bejo paling tertinggi cuy ya, 203 power cuy. Jebret, mantap, mantap sekali. Jebret, kena ultinya Getot, mantap. Walah, akhirnya yang darahnya masih 100 bisa kita comebackin cuy ya. Ternyata mantap juga cuy ya, buat kalian user tas nanti kalau pengen coba silahkan cuy ya. Tapi untuk kalian yang suka push rank, mending jangan coba-coba pakai tar skill 3 dengan kombo-kombo yang agak jelas kayak gini cuy ya. Ya agak jelas tapi kuat gitu cuy. Tapi balik lagi ke hoki cuy ya. Oke, semoga kalian terhibur dengan videoku kali ini. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Salam Magic Chess and bye.